أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله pada pertemuan yang lalu kita telah belajar bersama sejumlah istilah bahasa Arab. Yang pertama adalah istilah mudzakkar dan muannats, yaitu kata yang digunakan untuk laki-laki maka itu disebut dengan mudzakkar, sementara kata yang digunakan untuk menunjukkan perempuan itu disebut dengan muannats. Selain itu juga kita telah belajar tentang kata tunjuk atau yang dikenal dengan istilah isim isyarah. Apabila isim isyarah itu untuk mudzakkar, untuk kata yang menunjukkan arti laki-laki, maka menggunakan hadza. Sementara kata tunjuk yang digunakan untuk kata yang memiliki arti perempuan atau digunakan untuk perempuan, maka menggunakan hadhihi. Kemudian salah satu cara untuk kita dapat membedakan apakah ini mudzakkar atau muannas adalah kita melihat apakah ada tak marbutohnya ataukah tidak. Selain itu juga, kemarin kita sudah belajar apa yang dimaksud dengan isim mufrad, bahwa isim mufrad adalah kata yang memiliki arti tunggal atau kata yang menunjukkan satu. Sementara ada juga istilah isim jamak, yaitu kata yang menunjukkan arti banyak. Nah, kata tunjuk hadza itu digunakan untuk kata yang menunjukkan arti satu dan memiliki makna mudzakkar atau digunakan untuk kata yang mudzakkar, lil mufrad mudzakkar. Sementara hadhihi itu adalah kata tunjuk yang digunakan untuk kata yang memiliki arti tunggal dan ia digunakan untuk kata yang muannats atau menunjukkan arti perempuan atau digunakan untuk perempuan. Sementara hadhihi adalah, selain ia digunakan untuk mufrad yang muannats, ia juga digunakan untuk yang jamak. Mari kita coba perhatikan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Hadza Abdullah, hadhihi Samira, hadza tilmidzun jadidun, hadhihi tilmidzatun jadidatun. Kita lihat bagaimana penggunaan hadza dan hadhihi dalam empat kalimat tersebut. Berikutnya, uridu hadza taba, uridu hadhihi tufaha, uridu hadhihi tawabi, uridu hadzal jaras. Ini juga kita sedang belajar membedakan bagaimana kita menggunakan hadza dan bagaimana kita menggunakan hadhihi. Dan yang terakhir kemarin yang juga sudah kita pelajari bersama adalah kalimat had hadza tabaq tunisi, had hadhihi tufahal lubnaniya, had hadhihi tawabi' suudiya, had hadhihi mauza as-somaliya. Yang mana kalau kita melihat dari keempat susunan tersebut, empat kalimat tersebut, maka di bagian ketiga meskipun kalimat tersebut tidak ada tak marbutohnya, namun ia tetap menggunakan hadhihi karena kalimat tawabi adalah jamak dari kalimat toba. Dan tadi telah kita pelajari atau kita bahas bersama bahwa isim jamak atau isim yang menunjukkan arti banyak, ia dihukumi mu'annas mufrad, ia dihukumi seperti mu'annas mufrad, jadi tidak menggunakan hadha melainkan menggunakan hadhihi. Berikutnya, muroja'ah yang berikutnya, yang terakhir adalah mufradat. Saghirun kecil, kabirun besar, qalilun sedikit, kathirun banyak, tawilun panjang, qasirun pendek, ba'idun jauh, qaribun dekat. Sabahun pagi, naharun siang, masaun sore, lailun malam, anifan tadi, lahza sebentar, ghadan besok, amsi kemarin, fauqa di atas, tahta di bawah, wara'a di belakang, amama di depan, qabla sebelum, ba'da setelah, huna di sini, hunaka di sana. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan materi pelajaran
yaitu kita masuk ke latihan istabdil kama fil mithalain. Gantilah sebagaimana di dalam dua contoh. Tugasnya adalah mengganti dengan kita memilih mana yang harus diganti sehingga kalimat tersebut dapat difahami dan sempurna. Coba kalian perhatikan materinya adalah hadza tabak suriyun. Ini perangku Syria. Hadza tabak suriyun. Apabila di dalam kurung itu ada kalimat ghaniyun, maka manakah yang diganti? Kalimat yang diganti apakah tabaknya ataukah suriyunnya? Yang diganti adalah suriyunnya, kita ganti dengan apa yang ada di dalam kurung, yaitu ghaniyun, menjadi hadza tabak ghaniyun. Ini perangku ghana. Apabila yang di dalam kurung itu tidak ada hubungannya dengan nama negara, maka yang diganti adalah kata yang di tengah-tengah atau kata yang jatuh setelah hadza. Coba kalian perhatikan. Yang berikutnya adalah mudarrisun. Maka menjadi hadza mudarrisun ghaniyun. Bisa difahami? Nah, kita akan masuk ke latihan yang ada di setelahnya. Yang pertama adalah sudaniyun. Maka kita mengambil dari lanjutan, kita harus melanjutkan dari contoh yang terakhir atau contoh yang paling bawah. Apa tadi contoh yang paling bawah? Bunyinya adalah hadza mudarrisun ghaniyun. Nah, sekarang apabila di dalam kurung itu ada kalimat sudaniyun, apa artinya sudaniyun? Negara Sudan. Dari negara Sudan. Maka yang diganti adalah ghaniyunnya, menjadi hadza mudarrisun sudaniyun. Ini adalah guru berkewarganegaraan Sudan. Berikutnya yang nomor dua, tilmidun. Maka jadinya bagaimana? Menjadi hadza tilmidun sudaniyun. Ini murid berkebangsaan Sudan. Yang ketiga, suriyun, berkebangsaan Syria atau berkewarganegaraan Syria. Maka jadinya bagaimana? Hadza tilmidun suriyun. Dan yang terakhir adalah toba, artinya adalah perangku. Maka jadinya bagaimana? Hadza toba suriyun. Ini perangku Syria. Insyaallah kalian semuanya dapat memahami latihan tersebut. Nah, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu masih latihan. Latihannya adalah hawil kama fil mithalain, adalah merubah sebagaimana di dalam dua contoh. Contoh yang pertama adalah Ahmad mudarrisun. Tugasnya adalah kalian mengganti kata yang pertama dengan hadza atau hadzihi. Sekarang kalau kita lihat, Ahmad itu mudzakkar atau muannats. Kalimat Ahmad digunakan untuk mudzakkar, maka kata tunjuk yang digunakan adalah hadza, bukan hadzihi. Kalimat Ahmadnya sudah tidak lagi perlu kita sebutkan menjadi hadza mudarrisun. Tadinya adalah Ahmad mudarrisun, Ahmad adalah seorang guru, menjadi hadza mudarrisun. Ini guru. Yang kedua, contoh yang kedua, perhatikan, Zainab tilmidhatun. Zainab adalah seorang siswi. Nah, kalimat Zainab
memiliki makna muzakkar atau muannas. Ia memiliki makna lelaki atau perempuan. Digunakan untuk lelaki atau untuk perempuan. Dan kalimat Zainab digunakan untuk perempuan. Maka bagaimana jadinya? Jadinya adalah kalimat Zainabnya tidak usah kalian sebutkan. Cukup kalian ganti dengan kata tunjuk, hadza atau hadhihi. Jawabannya adalah hadhihi, karena Zainab adalah muannats menjadi hadhihi tilmizatun. Zainab tilmizatun menjadi hadhihi tilmizatun. Zainab adalah seorang siswi menjadi ini siswi. Kita akan masuk ke latihannya. Yang pertama adalah Muhammadun ustadun. Muhammad adalah seorang guru. Maka jadinya bagaimana? Kita buang kalimat Muhammadnya, kita ganti dengan isim isyarat, kata tunjuk. Hada atau hadihi? Jawabannya adalah hada. Berarti jawaban yang benar adalah hada ustadun. Ini guru. Muhammadun ustadun menjadi hada ustadun. Yang kedua, Khadijah mudarrisatun. Khadijah adalah seorang guru. Maka kita lihat Khadijah itu mudzakkar atau muannas? Bentuk untuk lelaki atau untuk perempuan? Khadijah digunakan untuk yang perempuan. Maka kita rubah menjadi hadhihi mudarrisatun. Khadijah mudarrisatun menjadi hadihi mudarrisatun. Khadijah adalah seorang guru menjadi bagaimana? Ini guru. Yang ketiga, Abdullah Tunisiun. Abdullah berkebangsaan Tunisia. Jadinya bagaimana? Jadinya hadza Tunisiun. Ini berkebangsaan Tunisia. Yang keempat, Fatimatu ustadatun. Fatimah adalah seorang guru. Jadinya bagaimana? Hadihi ustadatun. Ini guru. Yusuf tilmidun. Bagaimana jadinya? Hadha tilmidun. Ini guru. Dan yang terakhir keenam, Samira Nigeriatun. Samira berkebangsaan Nigeria. Maka jadinya bagaimana? Hadihi Nigeriatun. Ini berkebangsaan Nigeria. Insya Allah kalian semuanya dapat memahaminya dengan baik. Adapun tugas pada pagi hari ini adalah kalian menulis sejumlah latihan tersebut beserta terjemahannya. Sekali lagi, tulis di buku tulis latihan beserta jawabannya. Kemudian kalian tulis juga terjemahannya. Kemudian kalian kirim ke nomor pribadi Ustaz. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, thumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.